Tuhan sebagai suatu pujian syukur. Kata-kata yang sederhana namun indah, penuh kekuatan dan kaya makna. Foto inilah yang saya pilih sebagai moto dalam perjalanan panggilan saya sejak saya ditabiskan sampai dengan saat ini. Atas pemberian Tuhan, saya boleh merayakan syukur perjalanan satu tahun imamat bersama-sama dengan imam-imam Tuhan dan bersama umat Tuhan semuanya di stasi Santo Petrus Manulai. Sadar bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, rapuh dan berdosa. Di awal pelayanan ini kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita dapat sedang layak merayakan peristiwa syukur. Mari kita istimewa.
bersama dan masing-masing kita mengambil hikmahnya untuk perjalanan pengambilan hidup kita masing-masing. Baik bagi kaum terbaptis maupun bagi kaum tertabis. Saudara-saudari, tahukah Anda apa yang terjadi pada seseorang bila dia mampu cinta? Pasti di dalam pikiran kita muncul jawaban macam orang gila saja. Siang malam yang dia pikirkan hanyalah si pujaan hati. Duduk melantung, pikiran melayang-layang di atas samudra imanensi sensasi yang romantis tapi ilusi. Sampai rumah makan, rumah istirahat, dan lebih ekstrimnya lagi sampai lupa diri. Itu mabuk cinta. Dan kita bisa melihat dalam kesaksian keseharian kita. Saudara-saudari, di sore hari ini, di syukuran malam ini, kita menyaksikan bertambah lagi dalam persekutuan gereja kita seorang anak muda yang mabuk cinta. Dialah Romo Itobari yang kita syukurkan saat ini. Pasti kita berpikir, kok bisa Romo mabuk cinta dan kita rayakan? Inilah Romo itu, putra sulung dari Bapak Bari dan Mama Bari. Asli ini turunan turimu. Kita masih bertanya Romo, kenapa Romo itu kok sudah pantas mabuk cinta? Romo tunjukkan buktinya. Di keluarga ada pilihan untuk menikah, tapi Romo itu menolak. Ada pilihan lain juga untuk mewarisi warisan orang tua. Romo itu pun menolak. Sungguh secara pikiran manusia irasional, macam orang mabuk cinta saja. Lalu apa yang ada dalam hati dan pikiran Romo itu? Yang ada dalam hati dan pikiran Romo itu adalah cintanya kepada Yesus. Kasih Yesus telah memikat hatinya. Romo itu telah terpedaya oleh cinta pengorbanan Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita percaya bahwa Allah memanggil banyak orang untuk melayaninya secara khusus dan mereka yang dipanggilnya disertai dalam penuhnya penyertaan kasih Tuhan. Dia yang memanggil itu adalah Allah yang mampu yang senantiasa mendengarkan doa-doa kita dan menyertai kita. Maka pada dengan hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada-Nya. Bagi pemimpin gereja, semoga yang kuasa Roh Kudus-Mu para pemimpin gereja kami tak jemput-jemput mewartakan kabar keselamatan-Mu agar semua orang dapat mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya kendati menghadapi berbagai macam godaan dan tantangan. Marilah kita mohon. Thank you.
Ya Allah, maha kasih dan penyayang, sumber kekuatan dan kehidupan manusia, kami bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Teristimewa Engkau menjelang kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami dan perjalanan kami dalam penyelenggaraan kasih serta kuat diri hamba-Mu yang merayakan satu tahun perjalanan sebagai imam. Sudah Engkau menerima dan memberkatinya bersama Rutin dan Rutin atas anak suci yang akan diperoleh menjadi tubuh dan darah Kristus Tuhan dan pengantar Tuhan bersamamu. Maka kami mohon, teruskanlah persembahan ini dengan
juga ditunggu dan salah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia disuruhkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia menuruti dan sambil mengucap syukur, dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada. Demikian pula setelah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah mewartakan misteri iman kita. Thank you.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Thank you.
secara khusus teguhkanlah hati hamba-Mu agar mampu membawa sesama untuk lebih dekat dengan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saya mengajak kita untuk tak henti-henti menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala penyelenggaraannya, sehingga kita semua boleh hadir bersama di tempat ini. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada semua kita yang meluangkan waktu meringankan langkah memenuhi undangan kami untuk hadir bersama pada acara syukuran sore hari ini, sekaligus memberikan dukungan dan doa untuk perjalanan sang jubilaris hari ini, esok, dan yang akan datang. Perjalanan panjang hidup imamat bagi seorang anak manusia merupakan peristiwa yang hendaknya dimaknai sebagai ajakan Tuhan sendiri untuk menjadi pewarta sarjana. Oleh karena itu, perlu ada kesetiaan sebagai ciri khas dari kasih. Tidak ada kasih tanpa kesetiaan. Dan kesetiaan kepada sang sarjana menantang dan juga menuntun kita untuk membuka diri kepada Tuhan dan sesama, dan tentu saja menjadi sarana Tuhan sebagai pembawa berkat, pembawa damai, pembawa kebahagiaan, pembawa kebahagiaan bagi semua umat manusia. Peristiwa hari ini sesungguhnya sudah dilaksanakan setelah sang jubilaris ditabiskan pada tanggal 2 Februari di Peromi Santa Familia Siduman oleh Yang Mulia Monsinyur Kepiskura Uskup Agung Kupang. Namun karena COVID, baru bisa kita melaksanakan pada sore hari ini dan bukan lagi menjadi misa perdana, tetapi menjadi misa syukur tabisan imamat satu tahun dari sang jubilaris Romo Tito Bari. Romo, Pastor, Diakon, Suster, Kapel, Mama Sisi, Kasatang, 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 Kristus. Pertama-tama saya bersama kedua besar Parokesan Tios Kimpoten mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Gini bersama umat Gini yang sudah bersedia menerangkan pastornya datang ke sini untuk merayakan imamat yang pertama Romo Ito Kari. Kita ucapkan terima kasih kepada ini dia, terima kasih. Kalau mereka tidak mampu, tidak ada syukur lagi. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk mengizinkan menyertai mereka sampai kita bersyukur bersama mereka di tempat ini, bersama keluarga besar di tempat ini. Yang kedua, saya atas nama keluarga besar baru ini sampai 10 poten menyatakan selamat kepada Bapak Bari, Mama, keluarga. Ya, selamat karena untuk mendapat imam dari keluarga tidak mudah. Keluarga yang dia tidak ada kemudahan untuk ini, untuk keadaan ini, keadaan keluarga. Karena itu, dan ini berkata-kata yang
membuat korban dari imam yang akan berbuat. Yang kedua, Romo itu mengambil kumpul aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingatkan banyak hal yang sudah disampaikan oleh Romo Andrik dan pemimpin yang bagus kepada Romo itu dan kita semua. Tentunya dengan ini menurutkan ini Romo itu mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang baik yang kita sudah alami, maupun yang sementara kita alami dan tidak akan ada. Kita bersyukur kalau kita mengajari untuk selalu bersyukur untuk semua itu. Tentunya begitu kami juga umat akan selalu bersyukur kepada Tuhan pada setiap kali minggu dan setiap hari apabila Romo itu tetap sebagai imam. Kami akan bersyukur terus setiap hari minggu, hari, setiap hari, dan terutama Romo itu bersyukur setiap hari sebagai imam dan melayani. Pertama-tama pagi kita patut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing, karena atas berkat kasih dan cintanya kita semua dapat berkumpul di rumah Tuhan ini untuk bersyukur atas anugerah Tuhan yang Dia berikan kepada kita masing-masing, terkhususnya kepada saya yang baru merayakan perayaan syukur imamat bersama imam-imam Tuhan sekalian dan juga umatku sekalian pada sore hari ini. Yang sebenarnya terjadi itu di tahun kemarin, di tahun saya gratiskan ya. Tetapi kita tahu bersama ketika negara api menyerang dunia ini sehingga banyak menutupkan segala sesuatu, termasuk juga perayaan syukuran di rumah saya juga lucu. Dan pada akhirnya baru terjadi pada sore hari ini. Jadi tema pada perayaan syukuran ini bukan syukuran imam baru, tetapi imam baru syukuran. Karena saya juga imam baru lagi, saya sudah 1 tahun ada di imam di bawah, yang sebetulnya sudah katakan lagi untuk panitia yang lazimnya dirayakan 5 tahun itu pada di sini, 25 tahun 20, ini dirayakan 1 tahun, ya memang karena coronavirus ini membuat suatu hal-hal yang baru, termasuk juga perayaan 1 tahun lama ini merupakan hal yang baru di telinga para imam sekalian. Mungkin baru kali yang pertama saya syukuran 1 tahun lama, saya juga baru pertama kali. Dan lain itu saya yang sudah 25 tahun, sudah 25 tahun, 50, saya 1 tahun sudah syukuran. Ya, sempat saya berkata kepada Firman yang terus kemana untuk orang di sini ketua penelitian dan pada penelitian yang lain, kekuatan dan membuat perayaan syukur itu sudah cukup dari saya sebagai saya di motor saya. Tapi kalau Tuhan bilang agak tidak boleh, karena ini sudah dibicarakan bersama oleh keluarga, sudah disepakati bersama oleh keluarga, tidak boleh begitu. Harus syukuri, harus rayakan bersama rumah, apalagi kakak ini imam perdana seperti teman-teman lain, jadi harus rayakan bersama. Orang yang bilang lain itu juga. Kembali, dari anak saya, saya pikir bagaimana tema yang bagus untuk perayaan syukuran saya, karena saya memilih syukuran 1 tahun imamat.
kali kemarin, ya. Tapi masih momennya masih pas, masih satu tahun. Ya, kalau baru waktu satu tahun yang dirayakan di tempat tugas dari teman saya, Romania di Rote, ya. Baru lagi satu tahun, 2 Februari, tanggal 2, bulan 2, tahun 22. Jadi agak cantik. Jadi kita pilih juga di tempat yang cantik untuk merayakan sudah 5 tahun, yaitu di Prodi Tato Christopoulos Baal. Di tempat tugas dari teman saya, Ros Peter. Ya, kami yang kita kesehatan waktu ini 7 orang. Kami menyebut angkatan kami Ancol. Angkatan Ancol, artinya anak corona. Jadi, dipastikan tanpa kehadiran di luar tua, hanya didampingi oleh para imam pendamping kami waktu kami masih diakon, dan juga mohon beberapa dan satu keluarga untuk mewakili orang tua kami bertujuh. Baik, bapak saudara-saudara yang terkasih, ya, berkaitan dengan foto saya, aku bersyukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Ini foto imaman yang saya pilih sudah saya habiskan satu tahun yang sudah. Foto ini sebagai doa, doa dan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas kasih dan cintanya yang tak hingga, sehingga Dia mampu memanggil saya orang yang berdosa ini untuk menjadi pelayan di kerajaan dunia. Dan saya juga tentu menyadari bahwa walaupun Tuhan itu telah memanggil saya dari kalian misalnya sejak saya ya, dikandung oleh ibu, tetapi juga tidak terlepas dari tangan-tangan Tuhan yang nyata lewat bapak ibu saudara-saudari ibu bapak iman yang selalu senantiasa memotivasi saya, mengasihi saya, mencintai saya, sehingga saya bisa berani untuk berdiri dalam panggilan ini, membuat saya semakin berani dan mampu untuk tetap setia dalam panggilan saya ini menjadi seorang imam. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kasih dan cintanya yang telah menyertai saya sampai dengan saat ini. Dan juga kepada teman-teman sekalian, terima kasih atas segala dukungan, motivasi, kasih dan cinta yang luar biasa bagi saya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah.